Sebelum dimulai, mohon yang jauh diparakan supaya rahmatnya lebih banyak, semakin parak semakin banyak rahmatnya, supaya rasa akrab. Ya, terima kasih. Insya Allah rahmat Allah SWT mengalir kepada kita sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa alihi ajma'in wa ala hadihi hajat syai'un ila ilahum al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد حبيب الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriqa wal khatim lima sabaqa, nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqadarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid Raya Darussalam, wabil khusus imam kita Dr. Andes Kiai Haji Mas Rani Arsad SKO MPDI. Beliau adalah imam besar Masjid Raya Darussalam. Alhamdulillah beliau hadir. Para sesepuh, penasihat dan badan pengurus Masjid Raya Darussalam, badan pengelola Masjid Raya Darussalam, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita di setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan, memperoleh wawasan, pengalaman, dan yang jelas insya Allah kita akan memperoleh fadilat 1000 rakaat salat sunat. 1000 rakaat salat sunat. Hadir mendengarkan dengan rasa takzim kepada majelis, insya Allah kita mendapat nilai 1000 rakaat salat sunat. Nah, kalau kita beristilah salat 1000 rakaat, mungkin apa namanya, lintuhut kita jadi ngilu kira-kira ya. Tapi dengan menghadiri ini kita akan memperoleh fadilat pahala seperti itu. Dan tentang majelis taklim, menghadiri ini memang disuruh, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kun aliman, ujar Nabi, jadilah kamu itu orang yang alim. Orang yang alim itu melalui proses belajar tuluz zaman, waktu yang panjang, maka menjadi orang alim. Kalau kada kawa, mungkin kita sudah berumur, sudah kada sempat lagi sekolah, masuk pesantren, au muta'alliman, atau belajar. Nah, tentu belajar itu membawa buku, ada mencatat, ada mengulang, ada murajaah, ada mentobit, ya. Itu muta'alim, belajar. Kalau kada bisa muta'alim, ausami'an, atau mendengarkan di majlis taklim, majlis ilmu, kita hadir itu ausami'an. Tiga macam. Fala takun rabian, jangan jadi yang keempat. Jadi yang keempat tuh jadi orang alim kada, belajar kada,
mendengarkan kada mau fatahlik ujar Nabi, maka orang itu akan binasa. Kenapa jadi binasa? Karena kada tahu, kasarnya tuh kada belampu, hidup tuh kada belampu, ranjah terus. Nah, fatahlik, binasa. Maka sabda Nabi ini jangan dianggap enteng lah. Jadi harus kita memang minimal itu hadir di majelis taklim. Dan di akhirat nanti itu ada satu penyesalan yang luar biasa. Orang yang paling menyesal di akhirat nanti adalah orang yang kada pernah menghadiri majelis taklim. Ada kadang-kadang bacaan kada hadir, majelis taklim kada hadir, pengajian kada hadir. Itu orang yang paling menyesal di akhirat nanti adalah orang yang kada mau hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, dan insyaallah jamaah Masjid Raya adalah orang yang rajin menghadiri majelis taklim. Ini disampaikan untuk memotivasi kita untuk bisa selalu hadir. Dan supaya kada uyuh, kita manfaatkanlah waktu pengajian malam Sabtu ini untuk hadir. Siapakah gurunya? Sederhanakah? Kalunya hadis yang dibaca Al-Quran, tentu akan ada manfaatnya, ada kesannya, ada perolehannya insya Allah. Tapi itu juga disesuaikan dengan bagaimana kondisi hati kita. Kondisi hati kita adalah pada hadir menghormati dengan tulus kepada yang memberi ceramah. Maka keberhasilan kita hadir tergantung seberapa kita menghormati yang penceramahnya. Jadi kada diukur siapa ceramahnya, tapi keberhasilan itu seberapa kita menghormati dengan rasa tulus. Nah, tapi kalunya sedikit melecehkan, wah, ada banyak dua ilmunya yang bebacaan itu. Nah, itu sudah turunlah perolehan daripada kita hadir di majelis taklim. Disitulah namanya kita husnuzan, husnuzan. Dan kita dididik di pesantren itu jangan ma'e'tirat. Nah, e'tiratnya, e'tirat itu memprotes, tidak suka atas apa yang dihadirkan itu ya. Maka di dalam kaidah itu, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa yang sedikit ilmu dan wawasannya tentang agama, maka bisa banyak memprotes kepada seseorang. Padahal belum tentu yang diprotes itu salah, yang diprotes tadi itu. Man kasura ilmuhu, barang siapa yang banyak ilmunya, salima kalbuhu, selamat hatinya. Hatinya selamat kalau wawasannya banyak. Orang yang berwawasan banyak insya Allah menjadi husnuzan. Pandangan kepada seseorang itu positif, tidak negatif, positif terus. Nah, ini untuk motivasi kita menghadiri majelis taklim. Kita berdayakan, kita manfaatkan pengajian malam satu ini untuk hadir, untuk memperoleh tadi, jadi fadilat 1000 rakaat, dapat ilmu, terus dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya, dengan doa oleh malaikat agar rahmat selalu mengalir. Nah, itu keuntungan yang bisa kita dapat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian kita akan melanjutkan membaca kitab As-Sama'ilul Muhammadiyah, yaitu membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat Nabi, amaliah Nabi, kebiasaan Nabi yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita tahu. Nah, kita sudah membahas kitab ini sampai bab yang ke-31 ya. Sudah banyak yang kita bahas. Dan mudah-mudahan dari beberapa yang ada pada diri Rasulullah itu kita bisa amalkan, kita bisa ikuti, kita bisa ittiba. Seperti Nabi suka kepada pakaian al-qamis. Al-qamis itu qab. Qab itu
orang yang para habaib biasanya kop itu jadi gak kop komisun gomis jadinya ya. Nabi menyukai baju gamis. Nah, maka hendaklah kita ada besi baju gamis ya. Kalau kita pakai baju gamis ini, maka kita mendapat pahala sunat mengikuti Nabi. Maka setiap sunnah yang kita ikuti itu ada nur yang menyertai hidup kita. Jadi kita berbaju gamis ini niatnya mengikuti Nabi, sunnah Nabi, maka nur akan mengiringi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, kemudian suka berbaju putih. Nah, apalagi kalau Jumat. Kalau Jumat itu harus serius kita berpakaian. Ambil yang terbaik. Huzuzi natukum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu yang terbaik untuk masjid. Artinya itu kita serius datangnya. Jangan ke masjid itu baju kaos oblong. Silawarnya jen. Umpamanya kan nah, kayak hendak menonton sepak bola aja. Harus ke masjid itu yang benar-benar. Maka pakaian akan mempengaruhi kehusuan kita di dalam sholat. Nah, itu termasuk kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita amalkan itu. Di antaranya juga memakai sorban. Ya, jadi kita bawa sorban ini. Cara memakai sorban ini ada beberapa variasi. Ada yang diselungkuyakan, ada yang dibulang, ada yang diselimut ke bahu. Semuanya bagus, bisa diterima, itu terhitung bersorban. Sampai kalau sorbannya itu digelar di tempat sujud, ya ndak, itu termasuk bersorban juga. Bersorban juga. Nah, ini buka aja di YouTube itu penjelasan Ustadz Abdul Samad ya. Jadi jangan kita memprotes, nah bersorban tapi di andak di sajadah masuk juga itu bersorban juga. Masuk hitungan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk saja ke bab yang ke-32, babu ma ja'a fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dairaini amin. Bab pada menjelaskan atau menerangkan tentang cara Rasulullah berharum-harum berminyak wangi. Nah, berminyak wangi. Dan kita suka berminyak wangi. Riwayat yang pertama dari Anas bin Malik. Anas bin Malik memberitakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suqqatan yattayyabu minha. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suqqatun yattayyabu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya. Jadi Nabi itu ada besi tempat mandak minyak wangi. Wadahnya diandaki minyak wangi. Ini memberikan kesan bahwa sesuatu yang disayangi itu dihatiakan ada wadahnya supaya jangan terkipai kemana-mana. Itulah. Karena pas anak turuk sembahyang di mana mandak minyak harum tadi menyulakan dari bawadah kan. Nah, jadi bawadah. Nah, ini memberi kesan bahwa Nabi serius menangani sesuatu yang diperlukan untuk keseharian, wabil khusus untuk sholat, untuk ke masjid. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua dari Sumamah bin Abdullah radhiyallahu an, kana Anas bin Malik la yaruddut tiba wa qala Anas inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tiba. Ujar Malik bin Anas, tidak pernah menolak minyak wangi. Anas bin Malik tidak pernah menolak kalau diberi minyak wangi. Nah, diberi, menerima minyak wangi itu di telapak tangan ini. Sini. Ada di sini. Di sini, telapak tangan. Nah, kosok. Kalau supaya semerbak, di sini ada, apa namanya, yang bisa menyebar wangi itu lebih menyebar gitu. Di sini. Nah, atau di bawah telinga sini. Jadi kadang banyak minyak harum, tapi enak sini dia kan ada namanya tenaga memancarkannya itu. Tapi kalau enak di bajunya bisa. Ya. Minyak harum itu bisa di badan atau bisa di pakaian. Ya. Bisa dipilih. Nabi tidak menolak. Tapi yang memberi minyak harum ini, minyak harum yang standar juga. Jangan minyak harumnya itu
minyak harum nang kada standar lu bunyi bau pahit. Ada macam-macam jenis minyak harum yang orang itu kada suka lah kada. Nah, jadi harus yang standar lah kira-kira kalau memberi itu. Kemudian hadis berikut dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an Ibnu Umar. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang tidak sepatutnya ditolak oleh seorang tamu, oleh bertamu. Yang pertama, bantal. Nah, kalau diberi bantal tadi maja, berarti disuruh berubah. Ini mungkin budaya Arab ya. Kemudian yang kedua, minyak wangi dan susu, minuman susu. Dan itu minuman yang berenergi, yang berkualitas. Nah, termasuk minyak wangi, kalau diberi sambut saja, terima. Kemudian hadis yang berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau memberitakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewangian, wawangian lelaki itu ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sedangkan pewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Memang perempuan itu ada panduan khusus untuk berminyak wangi, jangan di tempat umum. Hanya berminyak wangi di rumah saja yang penting, yang abdal itu. Kalau laki-laki untuk ke tempat umum. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini berminyak harum adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti sunnah Rasulullah, maka kita nukar minyak harum. Esok nukar minyak harum. Mungkin jenis minyak kasturi ya. Mungkin aqua, apa namanya itu, macam-macam jenis minyak harum lah gitu. Atau hajar aswad, atau kenzo batang, atau apa saja, atau polo spot dan sebagainya, macam-macam, tapi yang lembut, yang enak dicium orang banyak lah. Maka kita kalau menukar minyak harum berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini masih belum kurang menariknya, tapi ditambah ditunjang oleh para peneliti-peneliti pengamat minyak harum ya. Ulama pun juga mengatakan ya. Di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa minyak wangi itu ada khasiatnya, ada kegunaannya, ada fadilatnya. Yang pertama, wewangian itu disenangi oleh malaikat. Nah, jadi kalau ada minyak harum, malaikat beparaknya. Kalau malaikat beparak, maka akan menguntungkan kepada kita. Malaikat itu datang, dia akan membisikkan hal-hal yang baik-baik. Timbul bisikan yang baik. Itu adalah pengaruh malaikat. Tapi kalau setan atau jin, itu bisikannya yang jelek-jelek. Timbul pemikiran-pemikiran yang kada bagus. Itu adalah jin. Di antaranya kalau kita di rumah, ada yang membisiki nih. Azan punya. Ujar bisikan tuh nah. Kada usahin kamu sikit, yang di rumah aja ada tuh bisikan tuh. Mungkin ya sekali. Nah, kalau kita terpengaruh bisikan itu kada tulak ke masjid tuh. Atau masih muda juga, belum tuha juga, kain aja sudah tuha anyar ke masjid. Nah, bisikan itu. Nah, itu merugikan kepada kita. Tapi kalau malaikat, kalau kada masjid, kada masjid, kada dapat fadilat. Nah, fadilatnya 27 derajat. Kalau di rumah satu aja, kalau 5 kali salat, 5 kali 1, 5 derajat sehari dapat. Tapi kalau 5 kali salat di masjid, 5 kali 27, 135 derajat sehari dapatnya.
jauh bedanya 5 bagi banding 135. Jauh mana kan? Itu sehari. Kalau seminggu nih ketinggalan terus nih. 5 dibanding semakin banyak. Nah, jadi itu pertimbangan rasio akal hidayah kita akan berupaya bagaimanapun sholat berjamaahnya ke masjid. Insya Allah akan tambah semangat kita. Yang keberikut, minyak wangi dibenci oleh setan. Nah, setan kadang ini beparak. Kalau bencinya kadang beparak. Jin yang kadang baik, setan. Nah, itu menjauhnya. Kalau ada wangian menjauh. Maka insya Allah akan kita sarankan di program setiap malam Jumat kita membakar dupa di sini. Nah, dupa ada pakai dupa dua tempat mungkin insya Allah disiapkan oleh panitia masjid, pengurus masjid. Nah, ada dupa. Kalau bisa juga malam Sabtu ada dupanya insya Allah. Dalam rangka untuk merespon hadis Nabi ini tadi. Nah, mudah-mudahan masjid kita harum. Gitu. Kemudian bau wangi itu, bau harum itu makanan roh. Nah, makanan roh itu bau wangi. Sedangkan roh itu adalah pusat stamina. Pusat kekuatan energi kita adalah pada roh. Nah, supaya stamina kita kuat, beri minyak wangi, maka akan segar, akan kuat. Nah, jadi ini rahasia yang terkandung di dalamnya. Dan dalam satu penelitian juga, orang yang berminyak harum akan menambah kecerdasan. Nah, kecerdasan. Jadi kalau anak sekolah bawa minyak harum yang standar sekolahan lah gitu. Nah, minyak harum supaya pintar. Minyak harum bisa memintarkan seseorang. Kemudian stamina meningkat dengan adanya wewangian. Jadi tenaga kita akan meningkat dengan adanya wewangian. Kalau minyak harum, stamina kita tambah. Kemudian aroma wangi menyentuh pusat stamina yaitu roh. Pusat stamina kita adalah roh, maka disentuh oleh wangi tadi. Maka ini sesuatu yang sangat menarik ya. Sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian secara fitrah, secara alami kita suka kepada yang segar, yang wangi. Maka itu menambah bahagia, rasa senang. Maka kalau orang garing tuh diberi minyak pengharum lah di ruangan itu. Jangan mana bawa ubat, bawa harum kada punya kan. Dan kadang-kadang di rumah sakit kan ada baju yang garing nih. Nah, diberi baju piyama kah tukarakan atau baju kaos kah. Kada baju pakai sarung aja. Jadi kita hilang rasa kayak apa itu. Ingatkan kalau garing bebaju lah di rumah sakit. Jangan kata bebaju. Atau betis tak buka sampai kalandau di rumah sakit. Dirapi-rapikan lah oleh keluarganya. Kemudian minyak wangi bisa menenteramkan jiwa. Karena dengan wangi jadi gembira dan bahagia. Kemudian ada satu penelitian lagi bahwa untuk menghindari kepikunan. Nah, pikun itu apa bahasa kitanya itu? Mengalilo. Supaya jangan mengalilo, banyakin minyak harum. Khususnya di kamar guring itu. Ada yang penelitian itu inya menukar kambang-kambang yang kayak orang kekuburan itu. Nah, kambang-kambang yang harum beberapa macam 10.000 satu wadah. Jadi di andaknya di kamar, mungkin 3 hari, 4 hari layu udah nukar lagi. Tapi kalau kada handak repot ya kita nukar aja pengharum yang 14.000, 12.000 taruh aja di kamar. Itu akan menambah suasana kamar menjadi segar, menjadi senang kita. Dan gunanya menghindari mengalilo. Jadi supaya kada mengalilo kita pakai minyak harum di kamar. Nah, itu fadilat daripada minyak harum yang terbit dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah esok kita menukar minyak harum nih, nukar pengharum kamar yang bergantung itu nah di atas di andak di AC nah, harum nyaman segar. Jadi namanya suasananya bahagia lah gitu. Biar duit kada banyak tak sal harum, tapi duit kada banyak esok tertinggal 100 ini, esok tertinggal 100 lagi, esok ada lagi 100 ini. Ada banyak bang, tapi ada taruh serat. Awalnya tulak mengatupat, insya Allah ya. Insya Allah orang Islam itu sebenarnya perajekian ya, asal mau aja mengikuti sunnah Nabi, petunjuk para ulama, rajin ke masjid, insya Allah perajekian. Banyak fadilat-fadilat yang ada di dalam amali harian. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan bab berikutnya. Babu maja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menjelaskan bagaimana Nabi tertawa. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana Nabi tertawa. Kita mengikuti cara tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu aqhalal ain wa laysa bi aqhala. Adalah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu gemuk, tidak terlalu besar ya, sedang standar. Itu disebutkan dalam hadis itu tentang betis kaki Nabi. Beliau tidak tertawa kecuali tersenyum. Jadi Nabi tidak tertawa terbahak-bahak, tapi tersenyum. Nah, tersenyum. Bila aku memandang kepadanya, aku berkata dalam hati, berpandir dalam hati ini oleh ujar Jabir bin Samurah, betapa hitam pelupuk matanya, padahal tidak dihitami. Jadi Nabi itu kayak bercelak mata, nah ada bercelak mata. Tapi itulah keindahan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali para sahabat-sahabat Rasulullah bisa bertemu, bisa majlis sekedudukan bertemu di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbahagia, untung sekali. Dan tentu sangat indah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Al-Haris menyebutkan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyumnya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu banyak tersenyum, sehari-hari tersenyum banyak. Para pengamat senyum ada mengatakan kalau bisa sehari itu tersenyum 20 kali. Nah, 20 kali. Coba hitung sehari ini ada tersenyum 20 kali. Ada fadilatnya senyum itu. Bangun guring tersenyum kita. Tersenyum menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum kita, kebaikan Allah. Kita bisa berpuat, bisa berduduk, bisa ke kamar kecil, itu sudah ada merupakan anugerah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang di tubuh kita kembali berfungsi. Batis kita, tangan kita, pinggang kita, kepala kita kada hanyut, ya, bisa berduduk, ya, bisa haus. Bangun guring kan haus tuh. Jadi sehingga kita mencari air, minum banyu putih lah. Yang bagus minum baju hangat, air hangat, banyu panas sedikit lah. Itu yang bagus kualitasnya menurut para pengamat minuman air putih. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuh banyak tersenyum setiap hari. Maka kita amalkan banyak tersenyum. Jangan ada saling senyuman seharian. Nah, oleh sebab itu maka
kita ada menyampaikan dulu bahwa apabila kita bersalaman, tersenyum. Nah ulun biasanya bila bersalaman tuh, bilinya sidin kada hiran-hiran, kupingkut belawas mesinan. Nah, tersenyum sidin belawas, tersenyum. Nah, itu memancing tersenyum. Supaya tersenyum itu ada energi di dalamnya, ada kekuatan ya tersenyum tuh. Maka kalau kita bersalaman habis isya, habis subuh, habis asar, amalkan tersenyum. Wah, itu orang muslim. Jangan kali sekaling senyuman. Sabarisan, kada ada senyum-senyum. Akan ada yang kada bersenyum-senyum lo. Nah, coba amalkan tersenyum. Supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikut, maka nadhihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali tersenyum. Nah, jadi Nabi itu ketawa tapi bentuknya tersenyum saja, tersenyum. Nah, kita ikuti tersenyumlah. Jadi ini hadir di Majelis Taklim tersenyum juga. Ceramah harus bisa tersenyum juga. Tersenyum ya. Jadi auden pendengar itu senang kalau tersenyum. Kalau tegang terus, pendengar empat tegang juga kena. Jadi harus ada tersenyumnya. Sederhana aja tersenyum ini, tapi mempunyai fadilatnya. Kita lanjut hadis yang berikut. Ini kisah sahabat Nabi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, ceritanya panjang dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhir rajulin yakhruju minan nar. Nabi bersabda, aku sungguh mengetahui siapa orang seseorang yang pertama sekali masuk surga. Nabi tahu orang yang masuk surga yang pertama siapa. Di sini kada disebutkan pang siapanya itu, tapi ada di hadis lain. Dan siapa yang terakhir seorang laki-laki dari umatku itu yang keluar dari api neraka, nang paampihan yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah menurut ceritanya malaikat ini disuruh oleh Allah Ta'ala, cari hambaku yang bernama ini, nomor induknya ini, kalau nomor induknya ada, datanya ini di dalam neraka, jahanam. Tulaklah malaikat mencari ini, cari di selnya ini kadada, cari lagi ke dalam, di blok ini kadada, di gedung ini kadada, jauh benar mencarinya, nang datanya tadi tuh, lawas hanya terdapat, nah, takasak di manakah di dalam api neraka tuh, luar biasa. Karena di neraka itu ada orang yang takasak, orang yang punya hutang kada membayar, itu tuh siksanya dimasukkan dalam peti, dimasukkan ke dalam neraka, kada kawa keluar pada peti itu, pada bak-boknya itu, nah, kada kawa keluar. Nah, itu bahaya benar. Jadi kalau ada hutang lah kasih bayar. Dan jangan kalau berhutang itu berniat kada membayar, itu kada bakal kada kawa membayar tuh. Jadi berat. Nah, ujar Nabi, aku mengetahui sekali orang yang pertama masuk surga dan yang terakhir keluar dari api neraka. Nah, kayak apa kondisi orang yang terakhir itu? Di dalam hadis ini diceritakan, yu'ta birrajuli yaumil qiyamah fayuqalu. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, dikatakan kepadanya, a'ridu alaihi sigaru dzunubihi. Lihatakan dosanya yang halus-halus. Nah, diletakkan halus-halus. Wayuh bauhan kibarhu, tapi sembunyikan dosa yang besar-besar. Kada usah ditampayakan, kada dilihatkan. Karena kalau dilihatkan besupanan kenal. Payuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, alim tayyama kaza-kaza wa kaza bahwa mukarun la yungkiru wa huwa musyfiqun. Ikam tahulah pada hari kiamat ini engkau tuh diketahui orang tuh dosa ikam ini. Ini tanpa memprotes, inggih, iya, pada waktu itu ulun menggawi ini, melaksanakan ini, berdosa ini. Nah, itu diakui lah tanpa dimungkirinya, la yungkiru wa huwa musyfiqun, dia mengiyakan min kibariha, dari dosa besarnya. Payuqalu utuhu makana likulli sayyatin amilaha,
hasanatan. Maka ujar Allah kepada malaikat, berilah kepadanya setiap yang ada kejahatannya itu, amalnya itu kebaikan. Maksudnya setiap yang jahat-jahat itu diganti lawan yang baik, diganti lawan baik, lawan baik. Jadi tertutup yang jahat-jahat tadi, amal yang jahat tadi. Fa yaqulu innali dzunuban la araha hauna. Sesungguhnya aku ini ada dosa yang banyak memang gena-gena, tapi kan ada dilihat. Nah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah simpani keaiban seseorang tuh di akhirat, ditutupi keaibannya. Allah menutupi keaiban seseorang. Karena ada perbuatan kita yang amunnya ketahuan orang, supan kita. Nah, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Dzar, faqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajizuhu. Pada waktu itu ujar Abu Dzar, aku melihat Rasulullah tertawa tapi tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya kelihatan. Menahan jangan sampai tertawa gitu dah. Melihat seseorang tadi yang punya dosa tadi di akhirat. Nah, kemudian diceritakan hadis yang berikutnya, Samad seperti itu tadi disuruh masuk surga, keluar masuk surga, disuruh masuk surga. Ayo silakan. Pas masuk ke dalam surga, dilihati tempatnya ini sudah ada yang baik, sudah menempati. Nah, sudah ada tempatnya ini kada kawa, kada sasak sudah, kada bisa lagi, kada kebagian babuliknya. Lapor lawan malaikat. Hibak sudah, surga sudah ada ampunnya nih sini. Nah, di situ Nabi tersenyum melihat hamba Allah tadi masuk surga tadi bahagia tapi tempat kada kebagian. Nah, padahal dia sudah diputuskan untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Berapa kadar yang didapat oleh yang terakhir keluar dari api neraka ini berarti penghuni surga yang paling terakhir, bahasa Inggrisnya tuh paling uncit nih. Paling uncit ya, paling terakhir. Di dalam hadis disebutkan 10 kali lipat dunia. Yang terakhir tuh 10 kali lipat dunia bagiannya untuk di surga tuh. Itu yang paling akhir. Kalau yang jamaah masjid raya ini mungkin 100, kelas 100 lah kira-kira. Nah, itu sudah bisa dibayangkan berapa surganya. Tentu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Karena kawasan surga itu kan disebutkan di dalam Al-Quran, ka'ardis samawati wal ard, seluas langit dan bumi ini. Itulah kawasan surga yang disiapkan oleh Allah SWT. Nah, ini tentang cerita senyum tadi. Nah, bagian akhir kita sempatkan bahwa tersenyum ya, tadi merupakan sunnah Rasulullah. Kita praktekkan setiap hari tersenyum, bersalaman tersenyum. Mulai habisnya ini tersenyum seberataan lah bersalaman kena. Jangan kada saling senyuman. Nah, manfaatnya banyak nih. Yang pertama, senyum itu bernilai sedekah. Kemudian senyum bisa mengubah suasana, mendatangkan kebahagiaan, hormon kebahagiaan. Kalau kita senyum, hormon kebahagiaan datang di tubuh kita. Senyum ada yang namanya hormon testosteron, mengurangi stres. Kemudian mengubah perasaan, meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, sistem imun tubuh kita itu menjadi berubah menjadi positif, jadi baik dengan tersenyum. Tasipak batu, amunnya kau tersenyum. Tacatuk tangan karena tukul, tak tersenyum, bawa tersenyum. Itu menambah imun kita ya. Jangan mengaduh gitu lah, kalau bisa jangan mengaduh. Atau meniwas, tapi tersenyum. Kira-kira bisakah tacatuk tukul tersenyum? Wallah alam. Bisa jadi praktikan. Kemudian menghilangkan rasa sakit. Nah, itu rasa sakit itu tidak ada. Nah, jadi kalau kita tersenyum, maka bekas tasipak batu tadi berkurang sakitnya. Coba aja praktikakan. Kemudian bisa menenangkan pikiran. Membuat hubungan antar person menjadi lebih baik. Nah, komunikasi kita menjadi positif.
meningkatkan kinerja kita, hasil kerja kita menjadi lebih maksimal. Menghilangkan hormon endorfin yang bisa menyebabkan kita itu sedih. Dan salah satu di antaranya adalah yang cukup menarik, tersenyum memudahkan untuk BAB. Nah, jadi kalau pina behirang alih, bahwa tersenyum 10 kali, insya Allah kita BAB-nya lancar. Nah, ini sepertinya lucu-lucuan, tapi sebenarnya bisa dipraktikkan, karena ini sudah ada penelitian para ahli di bidang senyum. Para ahlinya di bidang senyum. Nah, jadi banyak fadilatnya, sunnah Nabi yang namanya tersenyum. Itulah luar biasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memberi manfaat kepada kehidupan kita. Alhamdulillah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita sehingga kita lebih bisa melaksanakan agama, terutama mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita kerjakan, kita dapat fadilatnya, dapat khasiatnya, dan dapat pahalanya. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamd la ilaha illa antal hananul mannan. بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اقض هوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله.